just realized I've built walls a mile high to protect my heart, but now I'm all alone, stuck on the inside. The heart doesn't need a castle, it needs a bridge. Been so scared that I unravel, brick by brick I built these walls. Now I know that I am strong, just watch me tear them down. I'm gonna tear them. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rifki Nur Firdaus bersama saya Rifki Nur Firdaus. Oke teman-teman, hari ini saya sedang berada di SPBU Jenarsari lagi nih. Habis maghrib langsung cus ke sini ya. Kita mau hunting, coba nanti dapat apa aja. Kita bisa lihat apa aja nanti. Buat teman-teman silakan menekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya selanjutnya. Yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum, monggo subscribe ya. Bantu channel ini lebih berkembang dan lebih berkembang lagi seperti channel milik teman-teman kita yang lain. Oke, simak video keseruan hari ini ya teman-teman. Let's go, let's go. Di depan kita ada PO Haryanto Abimanyu, lalu Dugem itu sudah datang tuh. Pak Edi tuh, was. Ex Putra Mulia ya, kita lihat nanti. Oh masih sama, masih dua tumpuk strobonya ya, belum ada tambahan lagi. Dugem, ini ada truk boys banget nih ya, masuk ke SPBU Jenarsari teman-teman. Boys cakep banget tuh, nanti kita lihat lebih dekat. Ini ada M148 Abimanyu ya. Abimanyu ini bodinya unik ya, entah apa basicnya, yang tahu silakan isi di kolom komentar. Lalu ini ada 177 Dugem 505 atau SOS, cakep banget. Ex Putra Mulia ya, wih mantep poli, velgnya kinclong banget ya teman-teman ya. Truk Hino ini, wih. Oh, boise pol cuy. Keren. Gantengnya pol terke. Udah selesai ya. Mantep. Balik ini celong banget loh. Mildope, oh. Asli ganteng ini truknya. 177 ganteng banget ya. Persiapan berangkat ini. Oh bukan Pak Edi di balik kemudi. Iki ngetan iki Seko Kulon. Gua sih meni. Hati-hati ya. Ini dari barat ternyata. Gasik ya, habis maghrib sudah sampai ke SPBU. Penasaran sama stiker yang ada di atas lendangnya ini ya. Ini sudah lumayan lama sebenarnya. Saya bacakan dia ya, mungkin nggak kelihatan jelas. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, amalan tersebut terputus berkahnya. HR Al-Khatib dalam Al-Jami. Wah. Ngeri ya. Kata-katanya cakep banget. Oke, ini untuk Dugem. Dugem itu kepanjangan dari Ciledug Gemolong ya.
namanya unik. Dulu karena Pak Edi itu bawa Kramat Jati dengan nickname dugemnya. Nah ini Pak Edi ya, dari kamar kecil. Warpom, warpom. Pak Edi, sehat. Hati-hati Pak. Ayo Mas, monggo monggo. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya. Dugem. Gasik banget, dari barat jam segini sudah nyampe SPBU ini. Melanjutkan perjalanannya, finish akhir Wonogiri untuk hari ini. Semoga selamat sampai tujuan. Halus banget ya untuk mesinnya ya Mas Ian, masih halus banget. Kembali nih masuk nih, ada satu unit Pak Waryanto, ini Senopati atau Bronset ya, belum kelihatan. Oh Senopati ini teman-teman, PJR Solo Raya ini. Keren ya, udah kembali lagi PJR Solo Raya, mantep nih. Oh ini Bronset nih, kembar nih, momen banget nih, ini kembar nih, Senopati ketemu kembarannya nih, Bronset nih. Menarik nih, menarik nih pemirsa. Wow mantep, face depannya keren ya, boys banget ya, unik, beda dari yang lain, anti mainstream nih. Kembar nih ketemu nih. Ini ya ada Bronset, Happy Loss sama Senopati nih, ketemu bareng nih. Mantep ya, Street Justice dan Happy Loss. Ada yang mau minta foto nih. Bener ya, ternyata dua unit ini crash-crashan, cuman hari ini Bronset ngisi Sumenep, ngisi Madura nih rolling, tapi biasanya waktu di Solo Raya itu crash-crashannya sama Senopati ini. Itu Senopati hari ini dari Purwantoro. Mantap. HM077 Senopati meninggalkan SPBU Jenarsari. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ini ada 3 unit yang mau masuk ya, persiapan. Ada Honesty dan Scorpion juga ngikutin dari belakang. Oh, Mas Udin di balik kemudi 068. Ande-ande lumut. Ini ya untuk fontnya baru ini, font stikernya. Dan di bawahnya ada tulisan Sultan Bantul di topinya ya. Keren banget. Ande-ande lumut, The Legend of Java cuy. Hari ini ngisi Malang. Ini berangkat dari timur hari ini. Makanya jam segini sudah sampai di SPBU Jenarsan. Nah ini Bronset selesai ngisi solarnya, lanjut melanjutkan perjalanannya kembali. Ini ya ngisi Sumenep, jadi istirahat dulu, servis makan di SPBU Jenarsari. Oke ya teman-teman ya, jadi ini adalah Ande-ande Lumut HM068 menggunakan sasis Hino RK, lalu dengan balutan bodi Jetbus 3 SHD ya. Ini gagah banget, tinggi. Hari ini Ande-ande Lumut ini ngisi line Malang menggantikan 012 yang sedang pembenahan.
ini ada Mas Udin ya di balik kemudi ini. Kemarin juga bawa 012 Mas Udin, hari ini bawa 068 Andi Lumut. Mulai pada masuk nih, ada The Backbone AM135. Ini sepertinya sudah selesai. Wah, rame cuy. CD-CB-nya laku. Wow, penuh, mantep nih The Back. Penuh. Mantep Andi Lumut. Plat nomornya B7322VGA ya. Mantep Pol. Mas Udin. Lalu ini ada Honesty HM0662. Lalu Scorpion juga itu sudah masuk 146. Di belakangnya masih ada lagi itu. Aku tadi lihat ada hijau, itu siapa sih tadi? Oh, Samson. Samson sepertinya itu di belakang. Mantap ya. Honesty. Persiapan servis makan di rumah makan menara 2. Oh, ganti ban juga itu. Kalau Mbak masuk ke bengkel ya. Yo yo. Yo oleng 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 oleng. Minta diso tingkatannya. Mantap ini. Saya masih ada di depan Andi Lumut. Keren ya untuk fontnya ya, teman-teman ya. Cakep banget. Persiapan berangkat ya, sudah selesai untuk misi solarnya. 069. Oh, 068, maaf, nggak nampak ya. Soalnya gelap banget, itu nggak dinyalain untuk nomor lambungnya. Yo, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan 068. Mantap. Oke teman-teman, terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Jadi jangan lupa menekan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya selanjutnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menoro, ora ana mundure.